video sebelumnya kan? Cara baru ngemil seru. Aku yang jadi fotografernya, kamu yang jadi modelnya. Aku cocok jadi foto model. Satria, siap memasuki dunia nyam-nyam show? Selalu siap. Pasti lupa deh hari ini ulang tahun aku. Mungkin mereka sibuk, banyak kerjaan senja. Tapi biasanya mereka gak pernah lupa kok. Daripada bete, mending ini. Semoga keluargaku diberi kesehatan, panjang umur, dan diberi kebahagiaan. Pokoknya yang baik-baik deh. Ya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Mah, Pak, kirain kalian lupa hari ini ulang tahun aku. Enggak dong. Nah, ini ada kejutan lagi buat kamu. Wah, makasih banyak ya, saudaraku. Kak, nih cake-nya udah Mama hiasin, tapi kalau mau pakai tambahan hiasan boleh kok. Boleh, Mah. Ya udah, Kakak mau tambahin hiasan biar makin meriah. Oke, karena kamu lagi ulang tahun, aku bantu riasin deh, aku punya ide. Emang kamu bisa, Satria? Bisa lah, nih lihat. Bahan-bahannya adalah nyam-nyam fantastik yang nyam-nyam bubble puff. Kita butuh 2 mangkok dan sarung tangan plastik. Jangan lupa kita juga perlu ulekan. Pertama-tama kita tumbuk dulu nyam-nyam fantastik. Setelah halus, kita masukkan coklat nyam-nyam fantastik. Lalu aduk hingga rata. Pastikan juga ngaduknya sampai rata ya. Setelah itu kita bentuk bulat-bulat. Kreatif ya. Jangan cuma bilang kreatif, bantuin dong. Oke. Bola-bola coklatnya sudah jadi. Biar makin berwarna, aku mau tambahin bubble puff ke kue ulang tahunnya. Thank you.
makin keren kan kue ulang tahunnya? Wah, hebat. Kalian kreatif banget sih. Ma, sekarang kan kakak ulang tahun. Kakak juga pengen dong kado dari mama. Emangnya kakak Sinja mau kado apa? Aku pengen ke pantai, ke gunung. Pokoknya yang bernuansa alam deh. Sekarang kan gak boleh kemana-mana lagi pandemi. Tenang, sekarang mama yang punya ide. Ide gimana? Lihat, sekarang mama mau bikin kaleidoskop. Apa itu kaleidoskop? Lihat aja nanti. Bahan-bahannya adalah bekas kemasan nyam-nyam fantasy stick, kertas duplek, plastik mika, dan kertas warna. Sedangkan alat yang dibutuhkan adalah lem, jangka, cutter, pensil, penghapus, penggaris, dan gunting. Cara membuatnya, kita buat polanya dulu. Kemudian kita potong sesuai pola yang sudah dibentuk. Lem bagian dalam permukaan, lalu tempelkan pada kertas warna bagian dalam. Kemudian gunting mengikuti bentuk duplek yang tadi. Kemudian bentuk menjadi segitiga. Kemudian kita bikin bentuk lingkaran dengan diameter 4 cm dan 5 cm. Kemudian kita cetak pola segitiga di dalam lingkaran yang tadi kita buat. Setelah itu kita potong deh teman-teman. Nah, sudah jadi teman-teman. Sekarang kita masukkan segitiga ini ke dalam sini. Nah, sampai membentuk seperti ini teman-teman. Kemudian kita lubangi bagian bawah kemasan nyam-nyam fantasy stick. Setelah dibuat lubang seperti ini, kita masukkan bagian yang ini. Ini udah hampir jadi teman-teman. Kemudian kita bikin bentuk lingkaran dari kertas mika dengan ukuran diameter 5 cm. Nih, seperti ini. Kemudian masukkan ke dalam sini. Biar terlihat efek cahaya di dalam kaleidoskopnya, kita gunting-gunting kecil bagian tutup kemasan nyam-nyam. Setelah itu kita masukkan tutup kemasan nyam-nyam yang sudah digunting tadi ke dalam sini. Terakhir kita tutup bagian atas ini dengan plastik mika lagi. Tinggal tutup. Kemudian rapihkan pinggirannya. Jadi deh. Wah, keren! Mama juga udah siapin gambar-gambar pemandangan seperti ini. Kakak Sinja kan pengen ke pantai, ke gunung. Dan di sini Mama juga bikinin pemandangan luar angkasa. Wah, keren! Ada lautan! Aku penasaran, aku mau coba juga dong. Aku mau gambar antariksa. Wah, ada bintang-bintang. Seru kan? Sebelumnya kan tiup kek yang belum dirias. Sekarang tiup lilin lagi aja, make wish lagi. Biar harapannya banyak juga. Setuju, semoga kita cepat masuk sekolah lagi. Biar bisa ketemu teman-teman di sekolah lagi. Juga bisa belajar di sekolah lagi. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Senja. Yeay. Coklatnya
hadiah. Mau lagi?